serangan di Mumbai ini termasuk serangan darat non-militer paling spektakuler di dunia. Meski tidak memakai petasan jumbo, korbannya sangat banyak dan efek traumanya sangat besar. Kota Mumbai, India dipilih karena ini merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dan menjadi salah satu pusat ekonomi di India. Pengamanan di Mumbai saat itu juga relatif longgar. Orang yang ingin membuat kekacauan di kota ini punya banyak pilihan tempat. Inilah yang dijadikan alasan oleh organisasi asal Pakistan untuk menebar ketakutan dan melampiaskan dendam lama mereka. Serangan dan penyanderaan selama 3 hari ini memakan korban jiwa hingga 175 orang. 20 orang diantaranya adalah petugas keamanan lokal dan 26 warga asing. 300-an orang juga mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan ratusan lainnya yang berada di titik serangan berhasil lolos, termasuk kameramen. Pelaku yang terdiri dari 10 orang ini adalah anggota dari untuk selanjutnya akan disebut dengan LT. LT ini adalah organisasi asal Pakistan yang usianya lebih tua dari organisasi pimpinan UBL. Akhir 2005, LT mulai merancang serangan besar dengan tujuan Mumbai. Awal 2008, LT merekrut 32 jomblo muda untuk mempersiapkan secara khusus operasi ini. Beberapa di antaranya sudah tergabung menjadi anggota LT, sedangkan sisanya direkrut secara khusus dan mendadak hanya untuk misi besar ini. LT sengaja mencari 32 jomblo agar mental dan pikiran mereka bisa fokus dan tanpa beban. Selama dalam masa perekrutan hingga persiapan, mereka diajari syariat jihad yang sesuai dengan pemahaman mereka, termasuk doktrin kebencian dan menumbuhkan dendam lama kepada India yang telah membantai ratusan ribu umat Islam di masa lalu, termasuk kerusuhan di wilayah Jammu. Kejadian tahun 1947 ini memaksa kaum muslim India hijrah ke Pakistan yang saat itu baru berdiri. Pelajaran tentang dendam ini diajarkan terus-menerus sampai tumbuh semangat dalam diri mereka untuk membalas pemerintah dan kaum Hindu India. Singkat kata, 32 remaja tadi dilatih dalam waktu 3 bulan. Pada 1,5 bulan terakhir, peserta banyak yang tereliminasi karena keterbatasan stamina dan skill hingga menyisakan 10 remaja saja. Ke-10 remaja ini dilatih secara khusus oleh anggota LT yang juga merangkap sebagai anggota militer Pakistan. Tidak perlu heran, LT memang sangat lihai dalam merekrut anggota, setidaknya jika dibandingkan dengan Al-Qaeda yang kebanyakan merekrut sipil murni. Kalau organisasi lain disusupi intel dari kepolisian atau militer, LT ini beda. Sejak awal berdiri, mereka justru menyusup ke militer dan kepolisian demi mempermudah misi mereka di masa depan. LT pada tahun 90-an justru lebih memprioritaskan untuk merekrut orang dalam di pemerintahan Pakistan agar posisi mereka aman dan kuat. Dari 10 remaja tadi, ada satu nama yang memiliki skill cukup mencolok. Dia adalah Ismail Khan atau biasa dipanggil Abu Ismail. Dalam misi ini, dia diangkat sebagai kapten atau korlap. 10 remaja tadi dibagi menjadi 5 tim. Setiap tim berisi 2 orang. Masing-masing orang dibekali dengan pistol, granat, 8 kg peledak, serta senapan serbu dengan magazin atau amunisi tambahan. Semuanya dimasukkan ke dalam tas karier. 1 September 2008, 10 orang ini dilatih ilmu kelautan di Karachi. Mereka diberi pendidikan tentang dasar navigasi kelautan, cara bertahan hidup di laut, cara membajak perahu nelayan, cara berenang, dan tentu saja tips dan trik mencegah mabuk laut agar tidak masuk angin dan muntah-muntah saat mau beraksi. Di akhir sesi, mereka melakukan gladi resik. Mereka dibriefing oleh pakar komputer LT yang bernama Zarar Shah. Menu pelajaran saat itu adalah rute kedatangan, siapa akan kemana dan berapa lama, datang lewat pintu mana dan keluarnya lewat pintu mana, jam berapa saja serangan dimulai. Semuanya diatur dengan detail. Masing-masing tim tidak boleh keluar dari target yang sudah disusun. Semua briefing itu dilakukan secara audiovisual atau menonton video dan PowerPoint yang sudah tersusun rapi. 13 September 2008, Zakiur Rahman Lakhvi, salah satu petinggi LT, mengumumkan kepada tim bahwa serangan ke kota Mumbai akan dilaksanakan pada 27 September 2008. Beberapa hari kemudian, entah sebab apa dan dapat info dari mana, pihak intelijen India melakukan penggerbekan terhadap kader LT yang ada di New Delhi dan Mumbai. Beberapa orang ditangkap atas tuduhan terlibat dalam organisasi terorisme.
Karena kejadian ini, ke-10 pemuda tadi diungsikan kembali ke Pakistan, tepatnya di daerah Azizabad. 21 November 2008, Zakiur Rahman Lakhvi kembali datang dan memberitahukan bahwa serangan akan dilaksanakan pada hari Rabu PON 26 November 2008. Ke-10 remaja ini diberi identitas palsu dan alat-alat yang akan dibawa ke Mumbai, seperti HP jadul dengan kartu SIM India, telepon satelit, uang saku, ransum, amunisi dan senjata sesuai kebutuhan di target masing-masing. Keesokan harinya, setelah subuh 22 November 2008, tim berangkat dari Azizabad ke Karachi via darat. Keesokan harinya, mereka berlayar dari Karachi dengan menaiki sebuah kapal kargo Pakistan Al Hussein. Di tengah laut, mereka membajak kapal nelayan lokal berbendera India agar tidak dicurigai oleh penjaga pantai setempat. Saat sudah mendekati perairan pantai Mumbai, mereka berpindah menaiki perahu karet dan menunggu waktu hingga malam hari untuk bersandar. Jam 9 malam, mereka menepi di pinggiran pantai dekat Taman Batwar. Lokasi ini dipilih karena termasuk kawasan padat penduduk sehingga minim pemeriksaan. Dan benar saja, meski kedatangan mereka diketahui oleh Pak Ladu Singh, beliau diam saja dan tidak nanya macam-macam. Kemudian, tim ini berpisah. 8 dari 10 orang yang turun segera menuju ke target masing-masing. Sedangkan 2 orang sisanya masih di speedboat dan memutar balik menuju pinggiran pantai di dekat tujuan mereka, Hotel Oberoi. Dari 5 tim ini, Imran dan Nasir merupakan orang pertama yang mencapai target di Nariman House. Mereka berdua hanya berjalan kaki saja karena jaraknya paling dekat. Di sini, mereka menargetkan warga Yahudi dan melepaskan rentetan peluru serta melakukan penyanderaan. Serangan ini merenggut nyawa 9 orang, termasuk seorang rabi Yahudi dan istrinya. Target selanjutnya adalah CST, stasiun kereta paling sibuk di Mumbai. Ismail dan Kasab menaiki taksi menuju CST. Di perjalanan, Kasab meletakkan petasan yang sudah dipasangi timer. 17 menit di perjalanan, mereka pun sampai di stasiun. Ismail dan Kasab langsung menuju toilet untuk menyiapkan senjata dan amunisi. Saat itu, Kasab sebenarnya agak kecewa karena situasi di CST ini ternyata tidak seramai dengan apa yang dia lihat di video saat briefing di Pakistan. Meski begitu, mereka berdua tetap menjalankan aksinya. Ismail dan Kasab keluar dari toilet dan langsung melemparkan granat sekaligus menembaki warga dengan membabi buta. Berbeda dengan tradisi-tradisinya di masa lalu yang selalu datang belakangan, polisi India dalam kejadian ini langsung Satsat Wadwad berada di lokasi saat itu juga. Tapi keberadaan mereka nyaris percuma karena mereka hanya dibekali rotan dan iman saja. Alhasil, para pelaku pun bisa leluasa menembaki siapapun yang mereka lihat. Termasuk polisi yang megang rotan tadi. Salah seorang saksi bahkan mengatakan bahwa salah satu pelaku tidak hanya tenang, tapi malah tertawa puas saat beraksi di sana. Ismail dan Kasab menghabiskan 10 lebih magazin dan 1 tas granat. Total korban jiwa di stasiun ini mencapai 52 orang dan 109 orang mengalami luka tembak atau terkena ledakan. Ismail dan Kasab kemudian menuju rumah sakit Chama. Petugas jaga yang kebetulan melihat kedatangan pelaku dari jauh sambil menenteng AK-47 langsung menghubungi para perawat untuk memindahkan semua pasien ke ruang aman. Rumah sakit Chama ini sebenarnya tidak masuk dalam skenario tim. Rumah sakit ini dipilih secara tidak sengaja. Saat Kasab jalan kaki usai mengobrak-abrik stasiun kereta, mereka melihat papan tulisan rumah sakit khusus wanita dan anak-anak. Kasab sang psikopat ini penasaran dengan suara jeritan kematian pada wanita dan anak-anak. Untunglah karena memang tidak menguasai area rumah sakit, mereka kesulitan masuk ke ruang rawat inap dan memilih putar balik karena banyak ruangan yang sudah dikunci dari dalam. Meski begitu, ada 7 orang di dalam rumah sakit dan 9 orang di luar rumah sakit yang meregang nyawa terkena tembakan mereka. Aksi ini rupanya sudah diendus Pak Ladu Singh dan kawan-kawannya. Polisi mengejar Kasab dan Ismail menggunakan mobil. Naas, mereka justru diberondong peluru dan meninggal seketika. Ismail dan Kasab akhirnya tertangkap saat OTW Hotel Taj. Mereka gagal melewati blokade jalan. Ismail meregang nyawa terkena timah polisi, sedangkan Kasab ditangkap hidup-hidup. Di saat yang bersamaan, peledak yang diaktifkan dengan timer di dalam taksi tadi telah meledak di Villa Parle dan menewaskan sopir dan 1 penumpangnya. Tim ketiga menuju Cafe Leopold. Shoaib dan Nazir Ahmad naik taksi ke Cafe Leopold.
Seperti halnya Kasab dan Ismail, mereka berdua juga memasangkan petasan level sedang disertai timer di bawah kursi sopir. Baru turun dari taksi, mereka langsung menembaki orang yang ada di dalam kafe. Aksi dua pemuda di kafe yang disukai bule ini memakan 11 korban jiwa dan 30-an orang mengalami luka parah. Korban mayoritas adalah turis asing. Setelah beraksi di Leopold, Shoaib dan Nasir langsung bergegas ke Hotel Taj dengan berjalan kaki. Jam 10:30 malam, petasan yang dia letakkan di kursi sopir tadi meledak di perjalanan dan menewaskan sopir serta dua penumpang, Zarina dan Rima Muhammad. Tim keempat sudah sampai di Hotel Oberoi. Fahadullah dan Abdul Rahman langsung memasuki lobi dan menembaki restoran di bagian depan. Dalam satu waktu saja, mereka berhasil mengeksekusi 30 orang lebih. Setelah membereskan urusan di lantai satu, mereka menawan satu karyawan hotel dan menyuruhnya untuk membakar korden dan sofa di lantai atas. Hal ini dia lakukan untuk menambah efek menakutkan bagi masyarakat yang melihat dari jauh. Tim kelima, Hafiz dan Javed, sudah sampai di Hotel Taj menggunakan taksi. Hotel Taj ini merupakan target utama yang akan dijadikan tempat mereka menyandra korban. Hotel Taj ini merupakan hotel termewah dan termahal di Mumbai. Tamunya jelas orang kaya dan turis asing. Warga asli Brindavan yang saldo ATM-nya lebih pendek dari nomor PIN jelas ketir-ketar mau menginap di sini. Kabar tentang serangan di Nariman House, Cafe Leopold, dan stasiun CST ini sepertinya mulai menyebar luas. Buktinya, saat Hafiz dan Javed memasuki lobi Hotel Taj, security menyuruh semua pengunjung untuk bersegera memasuki hotel. Hafiz dan Javed memanfaatkan momen berkumpulnya orang-orang yang panik ini dengan mengeluarkan tembakan salvo sekaligus memberi sinyal bahwa pembantaian sudah dimulai. Menjelang tengah malam, anggota tim lain, Shoaib dan Nasir, berhasil masuk Hotel Taj. Mereka berdua sempat menembaki orang-orang yang bersembunyi di sekitar kolam renang dan dapur restoran. Jumlah personel di Hotel Taj pun bertambah menjadi 4 orang. Sedangkan satu tim lain yang menyerang stasiun CST batal bergabung karena Ismail sudah menghadap Yang Maha Kuasa dan Kasab menghadap Polda. Hari kedua serangan, 27 November 2008. Tim pertama yang ada di Nariman House atau Chabad House berhasil mengurung para sandera. Kesemuanya adalah warga Yahudi, baik pendatang dari Israel maupun warga India asli. Mereka menutup semua pintu gedung. Imran Babar dan Nasir sempat berbicara dengan polisi India untuk bernegosiasi, tapi hasilnya buntu. Kepolisian India juga sempat menghubungi kedutaan Israel karena ada warganya yang menjadi sandera. Perwakilan Mossad yang ada di India langsung melakukan negosiasi. Sayang sekali, karena video tentang negosiasi ini tidak bersifat common kreatif, Wikipedia tidak bisa menampilkannya karena adanya aturan hak cipta. Buat yang penasaran, silakan cek deskripsi untuk melihat percakapan lengkap mereka. Pada hari kedua penyanderaan, polisi India yang berhasil menyadap pembicaraan telepon para pelaku sempat mendengar ada seseorang yang berbicara dengan penyandera di Nariman House. Saat dilacak, telepon tersebut ternyata berasal dari Karachi, Pakistan. Dinas Intelijen India melaporkan temuan ini kepada Pakistan. Namun sayangnya, tidak ada tindakan tegas dari Pakistan pada saat itu. Di Hotel Taj, pengunjung yang masih hidup dikumpulkan dan didata. Mereka memprioritaskan orang-orang yang berpaspor Amerika atau Inggris. Di sisi lain, karena serangan ini begitu masif dan menyasar 3 tempat di area publik, Polda Mumbai meminta bantuan dengan jumlah maksimal dari pusat. 360 pasukan komando NSG siap berangkat dari New Delhi. Sialnya, mereka terhalang dengan akomodasi. Pesawat yang seharusnya mengangkut mereka secara kebetulan sedang berada di Chandigarh. Karena ini situasi darurat, maka mereka menaiki pesawat seadanya. Akhirnya, hanya 120 anggota NSG saja yang diberangkatkan karena pesawat yang tersedia merupakan pesawat dengan ukuran sedang. Setelah melalui 1,5 jam untuk persiapan dan pengisian bahan bakar, mereka terbang menuju Bandara Mumbai selama hampir 3 jam. Sesampainya di Mumbai, tim NSG dibagi menjadi 3 tim dan langsung OTW Hotel Oberoi, Hotel Taj, dan Nariman House. Kedatangan tim NSG ini langsung diketahui oleh anggota LT karena mereka menonton siaran live di televisi. Negosiasi pun berjalan alot selama berjam-jam. 28 November, 8:30 malam, krisis di Nariman House berhasil diatasi.
NSG berhasil menuntaskan misi dengan mengeksekusi Imran Babar dan Nasir serta menyelamatkan sandera yang masih hidup. Keesokan paginya, dua regu NSG lainnya menyudahi negosiasi yang buntu dan memaksa masuk serta menghabisi setiap pelaku di Hotel Taj dan Hotel Oberoi. Tepat pada siang hari, 29 November 2008, penyanderaan selama 60 jam berakhir. Kedelapan pelaku di tiga tempat berbeda, KO tertembus peluru pasukan khusus India. Sehari setelah pengepungan berakhir, Menteri Dalam Negeri India, Shivraj Patil, mengundurkan diri dari jabatannya. Shivraj menyatakan bahwa ia mengambil tanggung jawab moral atas serangan Mumbai tersebut. Wage demi wage berlalu. Setelah serangan mencekam ini, kebencian masyarakat India terhadap kaum Muslim meningkat, terutama kepada orang Pakistan. Banyak pengamat atau orang India yang menuduh Pakistan terlibat atau setidaknya dianggap kurang serius dalam memberantas terorisme. Tidak hanya India, negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika pun juga mendukung India dalam menekan Pakistan atas keseriusannya memberantas terorisme. Pakistan jelas membantah tuduhan ini. Dalam waktu 10 hari setelah kejadian, Pakistan membuktikan keseriusannya dengan menggerebek seluruh kantor JUT yang ada di Pakistan. JUT ini adalah lembaga dakwah dan amal yang dibentuk oleh LT. Banyak pihak yang meyakini bahwa dibentuknya JUT ini hanya untuk kamuflase agar LT dapat menerima dana sumbangan secara legal. Karena LT sudah dicap sebagai organisasi teroris, maka tidak bisa menerima sumbangan secara legal. Karena itu dibentuklah JUT agar para donatur bisa menyalurkan hartanya dengan cara yang sah. Perdana Menteri Pakistan saat itu, Yousef Raza Gilani, menolak untuk membubarkan JUT. Dengan alasan, ribuan masyarakat miskin Pakistan merasakan manfaat keberadaan JUT. Manfaat itu berupa aneka bantuan sosial dari JUT. Dari penggerebekan secara bersamaan di kantor JUT ini, pemerintah Pakistan berhasil menyeret Zakiur Rahman Lakhvi, petinggi LT, dan Zarar Shah, ahli komputer LT. Dua orang tersebut namanya disebut oleh Ajmal Kasab, pelaku serangan Mumbai yang tertangkap hidup-hidup pada malam pertama serangan. ...25 Februari 2009, sidang pertama kasus ini digelar. Kasab, satu-satunya pelaku yang terlibat secara langsung, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap penduduk India. 18 Oktober 2009, teman lama David, Tahawur Rana, ditangkap di Chicago. Dia dituduh memfasilitasi serangan Mumbai 2008 dengan membantu David mendapatkan visa untuk bepergian ke Pakistan. 25 November 2009, 7 pria didakwa di Pakistan sehubungan dengan serangan tersebut, termasuk tersangka dalang Zakiur Rahman Lakhvi dan ahli komputer LT Zarar Shah. 20 Juli 2009, Kasab mengaku bersalah. Pengakuan ini cukup mengejutkan hakim dan pengacaranya. Mengingat pada persidangan sebelumnya, Kasab secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Kasab beralasan bahwa penduduk Mumbai memang pantas mendapatkan hal tersebut. 3 Mei 2010, Kasab divonis hukuman gantung karena pembunuhan, konspirasi, dan melancarkan perang terhadap India. Pada 21 November 2012, dia dieksekusi di tiang gantungan. Kematian Kasab ini disambut sukacita oleh warga India. ...13 Maret 2015, Pengadilan Tinggi Islamabad di Pakistan memerintahkan pembebasan Lakhvi. 29 Januari 2017, Hafidz Muhammad Said, pemimpin kelompok LT, dikenai tahanan rumah di Pakistan karena dugaan perannya dalam serangan Mumbai. Pada 24 November 2017, Pengadilan Tinggi Lahore membebaskan Said dari tahanan rumah dengan alasan kurangnya bukti. Berita ini sontak membuat publik India mencak-mencak. Mereka semakin jengkel pada pemerintah Pakistan yang semakin kesini semakin kesana. 'Di luar persidangan dan kesaksian pelaku, ternyata ada satu fakta menarik tentang serangan Mumbai ini.
Fakta ini baru terungkap secara tidak sengaja pada tahun 2009. Tahun 2004, LT merencanakan dua serangan besar di zona lawan. Pertama, serangan di kota Mumbai. Sedangkan yang kedua, menculik dan mengeksekusi musuh bebuyutan LT. Kalau Aki, itu musuh bebuyutannya adalah Amerika dan sekutunya. Kalau LT ini, beda. Musuh terbesarnya adalah Partai Nasionalis Hindu India, Shiv Sena, atau yang berarti Tentara Shiva. Untuk keperluan ini, mereka membutuhkan setidaknya satu penyusup yang terkesan netral. Bukan warga India, bukan warga Pakistan. Pilihan paling masuk akal, yang merekrut bule. Perkenalkan, ini adalah Daud Jilani. Daud adalah anak blasteran dari bapak yang asli Pakistan dan ibu asli Amerika. Saat Daud remaja, orang tuanya bercerai dan Daud pindah dari Pakistan ke Amerika. Suatu hari, Daud yang baru saja menjadi pecandu obat-obatan tertangkap sedang membawa narkoboy jenis HR. Daud dipenjara 4 tahun. 1997, setelah bebas dari penjara, Daud tertangkap lagi karena masalah yang sama. Tahun 1999, Daud yang masih berada di dalam penjara menawarkan diri kepada Badan Anti-Narkoboy Amerika DEA untuk menjadi mata-mata perdagangan narkoboy dari Pakistan ke Amerika. DEA sangat tertarik karena mereka tidak punya orang di posisi ini. Apalagi, Daud punya banyak teman karena pernah menjalani masa muda di Pakistan. Daud pun akhirnya dibebaskan dan diberi tugas sesuai kesepakatan tadi. Setelah tragedi WTC 2001, Daud diberi tugas tambahan untuk mencari informasi tentang ekstremis Pakistan. Hingga setahun, Daud belum memberikan informasi penting apapun. DEA kemudian menonaktifkan Daud sejak 2002. Kliwon demi kliwon berlalu, Daud bertemu dengan anggota LT, Sajid Mir. Sajid Mir adalah anggota LT yang punya pergaulan luas dan menguasai berbagai bahasa asing. Sajid Mir adalah spesialis perekrut orang-orang non-Pakistan. Singkat cerita, Daud pun terjerat ucapan manis Sajid Mir dan bergabung dengan LT. Daud semakin tertarik pada LT karena LT mengharamkan bom bunuh diri. Beda dengan organisasi lain seperti AKI atau ISIS Dahlia. Menurut LT, jihad versi mereka adalah bertarung dan berperang sampai mati. Daud sepakat dengan konsep ini. Dia pun bersedia membantu LT. Awal 2006, dia diberi tugas menyusun serangan darat dalam skala besar di banyak tempat dalam waktu yang hampir bersamaan. Langkah pertama yang dia lakukan, merubah namanya secara legal. Tujuannya, agar dia bisa leluasa masuk negara manapun dengan nama dan paspor bule. Dengan bantuan teman lamanya saat masih di Pakistan yang sudah lama menetap di Amerika, Tahawur Rana, Daud dengan mudah menjalani proses penggantian identitas baru. Daud Jilani kini berubah menjadi David Coleman Headley. Bermodalkan paspor baru ini, David melakukan survei dengan beberapa kali mengunjungi kota Mumbai. Pada fase pertama survei, dia mencari tempat mana yang paling ramai dikunjungi orang. Waktu yang dipilih adalah di atas jam 9 malam. Karena pada jam-jam ini, jumlah petugas keamanan di sejumlah tempat hanya tersisa sangat sedikit. Pada fase kedua survei, David sudah mengantongi tempat mana yang akan dijadikan target. Dia mengunjungi tempat itu lagi untuk kedua kalinya. Dia pun juga sudah mempunyai gambaran tentang rute yang akan dipilih. Pada fase ketiga survei, David melakukan simulasi perjalanan dari awal berangkat di Karachi, Pakistan, hingga masuk ke kota Mumbai melalui jalur laut. David kemudian melewati rute menuju 5 target yang direncanakan. Simulasi ini dia rekam menggunakan handycam untuk memudahkan calon eksekutor kelak. Dari simulasi ini juga akan terlihat berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh eksekutor. Semua fase persiapan, survei, dan pemilihan target dalam serangan Mumbai ini dilakukan David sendirian. Dia keluar masuk India sebanyak 8 kali dalam total waktu 20 bulan. Beberapa minggu setelah serangan Mumbai ini, David melanjutkan misi pengintaian serupa di Denmark. Kali ini, dia bekerja untuk AKI, bukan LT. David menyamar sebagai turis, mengendarai sepedanya berkeliling Copenhagen sambil merekam video menggunakan handycam di tempat yang akan dia jadikan sasaran. Sasarannya kali ini adalah kantor surat kabar Jylland Posten, media yang beberapa tahun sebelumnya telah menimbulkan kemarahan di seluruh dunia muslim dengan menerbitkan belasan kartun nabi. Dalam plot atau rencana penyerangan ini, sekelompok pemuda akan menyandera surat kabar tersebut. Itu rencananya. Pengintaian dan survei baru setengah jalan, David sudah ditangkap FBI.
Rupanya, tanpa dia sadari, selama ini dia berkomunikasi dengan anggota AKI yang sudah lama diawasi lembaga anti-teror Inggris, yakni Ilyas Kashmiri yang menjabat sebagai Direktur Operasional AKI untuk wilayah Pakistan. Lembaga anti-teror Inggris ini akhirnya menyadap percakapan David dan anak buah Kashmiri yang ada di Amerika. FBI pun kemudian diberitahu tentang ini. Saat FBI mencium akan ada serangan di Denmark, FBI mengawasi dan melacak satu persatu orang yang bernama depan David dan pernah pergi ke Pakistan atau Afghanistan. 3 Oktober 2009, David ditangkap di bandara Inggris saat hendak melakukan survei ketiga di Denmark. Dari penangkapan inilah David mengakui semua misi yang dilakukannya. Rupanya, selain ditugaskan merancang serangan Mumbai, David juga ditugaskan melakukan misi besar, yakni memberi pelajaran berharga bagi musuh bebuyutan LT, Partai Nasionalis Hindu, Shiv Sena. David bahkan sudah berkomunikasi dengan orang kepercayaan Partai Shiv Sena, yakni Raja Rege untuk urusan bisnis. Setelah beberapa kali bertemu, dalam rayuannya, si Raja Rege ini sempat akan diajak ke Amerika bersama sang ketua partai, Bal Thackeray. Tujuannya untuk melihat lebih jelas bisnis David di Amerika. Di sanalah David dan kawan-kawannya dari LT akan mengeksekusi Bal Thackeray, sang ketua partai. Ini ide David, namun Raja Rege juga bukan orang yang bodoh. Dia tidak serta-merta menyanggupi ajakan orang yang baru dikenalnya. Entah pastinya karena alasan apa, misi David ini gagal karena dia tidak mampu menembus ring satu keamanan ketua partai. Setelah melalui berbagai persidangan, pada Januari 2013, David Headley akhirnya divonis 35 tahun penjara. Juni 2022, Sajid Mir, orang yang merekrut David Headley, ditangkap di Lahore. Buat kalian yang suka membaca dan ingin tahu lebih detail tentang tragedi Mumbai 2008 ini, kalian bisa membaca laporan resmi Mahkamah Agung India. Isinya berupa kesaksian para tersangka yang tertangkap. Silakan cek link di deskripsi kalau mau mendownload. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok. Abu Ismail dan Ajmal Kasab langsung OTW ke stasiun Chhatrapati Shivaji. Abu Ismail dan Ajmal Kasab langsung OTW ke stasiun Chhatrapati Shivaji. Ismail dan Kasab langsung OTW ke Chhatrapati Shivaji Terminus. Ismail dan Kasab langsung OTW ke Chhatrapati Shivaji Terminal. Dengan mengendarai taksi, Ismail dan Kasab menuju stasiun Chhatrapati Shivaji. Abu Ismail dan Ajmal Kasab naik taksi menuju stasiun Chhatrapati Shivaji Terminus. Ismail dan Ajmal Kasab naik taksi menuju stasiun kereta api Chhatrapati Shivaji. Ismail dan Kasab naik taksi menuju stasiun Chhatrapati Shivaji Terminal. Kasab dan Ismail pun menuju stasiun CST.